get up, stop when the clock hits 13. Sing 1, 2, 3, 4. Cast, cast, cast. No one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. We got the right slow. Halo TIYTV Friends, aku Boris, Indra Jegel, dan bintang tamu kita yang spesial ada Om Obe dan Om Pitraeri. Di TIYTV Show, tidak ada yang tidak bisa. Boris, sebelum kenapa? Jauh nih, bukan TIYTV Show kalau kita tidak menghadirkan orang-orang spesial. Wow, saya sering mendengar kata-kata ini. Kali ini kita akan menghadirkan orang yang spesial untuk Om Obi. Wah, siapa tuh? Tepuk tangan untuk Tante Obi. Mantap nih, dua pengantin dan satu penghulu sekarang. Kamu agak kurusan ya? Yes, darling. Ya. Oh, darling. Sayangnya ya, darling. Iya, darling. Abis keselak apa? Kedodong. Emang tema pernikahannya Halloween ya? Ini ada oksigen nggak ya? Agak terhambat. Coba dibuka dulu dong. Apa? Gak bisa. Ini saya tidak bisa memberikan identitas diri. Perasaan suaranya kayak saya kenal ya. Iya, suaranya kayak jengkelin. Iya. Ada apa? Ada masalah? Ya. Kenapa? Saya suka kayak dengerin suara ini pagi-pagi nih siaran. Iya, betul. Coba penyiar-penyiar yang butuh effort lebih. Dia menyemangati orang di jalan, padahal dia aja ngantuk. Ada kok, betul. Tapi ini bener gak bukan Tante Mobi? Kalau bener, kecuk dong keningnya. Coba dong kamu, Tante Mobi bukan. Saya? Ya. Saya Tante Mobi, memang saya udah lama berkeluarga. Bukan, kok. Awalnya gimana? Awalnya coba-coba atau enggak? Awalnya saya coba-coba tapi saya ketagihan. Buka dong, kamu enggak usah bohong. Saya boleh dibuka? Boleh. Enggak mau tanya-tanya sama saya? Enggak usah. Ya benar. Iya. Cilu. Nah, kan? Bukan Tante Mobi ini, Boris. Saya siapa tante dong ini? Coba. Tante Girang. Ternyata emang maunya nih, emang nyari Om. Oh enak, maksudnya gak kacamata, jangan kasih bronsai. Ternyata nyaman ya. Halo Beb, apa kabar? Iya, halo. Udah akrab. Beb, apa kabar? Cuma gara-gara samaan pakai begini doang langsung akrab. Begini, maaf. Ya. Konsep ininya bisa dibuka gak ya kira-kira? Kayak naik gunung loh ya. Oh baik, oke. Ini saya effort loh tadi pakai ini nih. Iya. Ada bisa bantu gak? Nah oke, kalau gitu selamat datang Ibu Gina. Terima kasih Ibu. Selamat datang juga Om Mitra, selamat datang juga Om Obi di TIYTV Show. Om Obi apa enggak pernah sesak napas itu? Apa enggak ya? Ini lega ini. Iya. Tadi sesak emang? Lumayan Om. Iya, Om mau bekas saya. Jangan dong. Oh nggak boleh ya. Nanti okay. Yang marah yang di rumah. Oh ya oke baik. Nanti kalau kamera udah berhenti aja. Oh gitu. Aku suka main belakang. Saya jadi nggak enak.
Ini juga sama, gak ada gigi mundurnya. Iya. Bu, ayo bu, tahan bu. Oke. Ibu ini ide ya. Iya. Gak mau netral-netral dikit apa. Tapi Om Obi, Om Bitra kan kalian ini sekarang nih lagi kayaknya kemana-mana tuh berdua terus deh. Kenal awal mulanya dari mana sih? Apa emang sebelumnya udah kenal duluan Om? Enggak sih, enggak berdua terus sih. Waktu itu 2015 kita baru mulai bikin YouTube tentang otomotif. Mm-hmm. Terus abis itu dikenalin sama satu teman kita, temannya dia dan temannya saya. Itu mak comblangnya ya? Iya, iya. Jadi satu orang ini kenal kalian berdua? Iya. Yeah. Iya, kenal. Terus dikenalin gitu. Terus abis itu dia memperkenalkan diri, terus kok saya nggak pernah lihat nih orang di review mobil. Kurang gitu aja. Ya. Oh. Ternyata dia kalau nge-review itu pakai topeng gitu kan. Begitu saya lihat, oh iya dia yang pakai topeng. Terus saya lihat dia lagi, oh iya pantas dia pakai topeng gitu kan. Terus ya udah. Oh. Apa itu? Terus kenalan ya udah. Abis dari situ kita sering bikin video bareng. Konten bareng. Dulu tapi awal-awal mulai bikin-bikin YouTube gitu sempat ngerasa kayak, ih. Wah ini sainganku nih, nggak bisa nih viewsnya lebih kan banyak nih. Satu bidang, satu jenis gitu. Sama-sama nah, review itu. Tuh. Jadi kita tahu memang kita satu bidang. Cuman waktu itu karena kita sama-sama sharing passion, kita bukan cuman yang cari uang di situ gitu ya. Nggak, kita nggak pernah sharing profit. Oke. Okay. Karena kita sharing passion, habis itu terus saya, Om Obi sama Rituan satu lagi, yeah, akhirnya kita bilang, udah daripada kita bersaing keras satu sama lain, kita kolaborasi aja bertiga. Oh, berarti akhirnya pecah tuh ya, si Ridwan akhirnya sekarang jadi gubernur ya sekarang ya? Bukan, Ridwan. Tadi saya arahnya juga pengen ke sono, tapi saya takut, ini bakal masuk. Tapi Ridwan ini bener ya, ini bener. Ridwan, di WA-nya Ridwan, itu fotonya foto Ridwan Kamil. Oh. Memang pengen juga. Iya, emang cita-citanya jadi gubernur belum kesampaian tapi. Kasian. Kasian. Kita udah sering nasehatin tapi belum berhasil. Kasian. Kalau Om Fitra sama Om Obi punya cita-cita lain? Lain apa? Enggak nih, kalau Om Fitra kan mungkin dari dulu emang dari kuliah udah. Jurusannya kuliahnya teknik mesin. Teknik mesin UI. Teknik mesin UI kan. Teknik mesin. Itu tuh belak knalpot juga nggak Om di belakang di kampus? Enggak. Ngebobok gitu-gitu. Itu, ngebobok. Lebih ke ngebubut sih. Nggak, ya, kalau di kuliah kita pelajarin cara kerja mesin. Tapi cara kerja. Nggak sampai ngebubut. Ngebubut itu biasanya itu mekanik. Serius amat sih? Apa? Jawabnya? Emang nggak boleh serius? Hah? Mereka bercanda. Marah lu. Heran. Marah lu. Ah, kalau kayak Tom and Jerry. Iya, benar. Kalau Om Obi kan dulu kuliahnya jurusan mesin tebu ya, Om, kalau kita. Walah. Jadi? Enggak lah. Mesin apa? Enggak. Om Obi dulu mesin juga enggak? Enggak. Bukan. Sastra mesin? Oh. Kadang sastra mesin kadang. Jurusan apa sastra mesin? Iya. Dulu apa sih lu kuliahnya? Lupa. Udah kelamaan. Tapi kuliah kan Om? Nah, kuliah. Kuliah. Kuliah ya? Udah kelamaan. Jadi lupa apa. Saking udah gitu lama ya? Banget kuliahnya ya, tuh. Lama ya. Lama banget. Waktu itu update status di itu ya, Nissan gitu-gitu ya. Bikin. Ya udah lama banget kan. TV masih hitam putih waktu itu. Zaman Neolitikum ya. Sampai udah lupa dia kuliah apa. Ya ampun. Tapi Om Obi sama Om Fitra ini kalau nge-review mobil segala macam mobilnya emang dapet ya Om ya? Enggak, mobilnya pinjem. Oh, kalo, mobilnya pinjem. Kalau mobilnya dapat kita nge-review tiap hari aja. Mobilnya dapat tuh. Ya, rumahnya udah kayak showroom. Ngapain? Kita memang, kita nge-review, showroom. Kita dipinjemin mobilnya, terus habis itu kita review apa lebihnya mobilnya, apa kurangnya mobilnya. Oh, gitu. Terus dibalikin sayangnya. Sayangnya dibalikin. Apalagi kalau sama mobil udah dikata-katain terus dibalikin gitu mobilnya ya. Nggak dikata-katain. Jadi dia, ya kalau Saya bingung. Nggak, tapi kalau pagi-pagi dengar suara dia seger loh. Masa Om? Serius? Kayak Om perlu ketemu aku di tiap hari. Pakai topeng aja udah lah. Justru kan, justru karena pakai topeng, karena nggak buka topeng. Udahlah deh, ngegas mulu kawan. Ini dah namanya Anda jual kami borong. Emang. Tapi Om Obi sama Om Fitra ini kan bikin YouTube kan akhirnya fokus di konten otomotif itu. Sebenarnya goalnya tujuannya apa sih Om? Apakah juga dari segi finansialnya ternyata wih enak juga nih dari bikin YouTube ternyata banyak pemasukan gitu. Sebenarnya kalau saya sih pertamanya dari passion ya karena memang suka banget.
Apalagi kalau ada mobil baru tuh suka banget sama lihat mobil baru tuh teknologinya apa aja. Cuman kan nggak mungkin tiap mobil baru itu kita beli kan. Emang dulu nggak ada sistem reviewer kayak gitu? Ada, dulu di majalah. Oh, dulu di majalah. Iya, iya, iya. Terus habis itu karena udah ganti era ke digital ke YouTube, ya udah kita belajar bikin review di YouTube. Tapi intinya review mobil tuh karena emang kita suka tahu teknologi baru, mobil baru gitu. Dan kalau kita jadi reviewer kan kita bisa punya akses ke mobil baru itu setiap saat. Dan biasanya kita duluan. Sebelum orang-orang masyarakat ramai mencoba, kita dulu yang coba. Oh, Om. Honda Jazz kalau DP cepek berapa Om Sar? Jalanannya berapa? Gimana sih pertanyaan? Ini bukan orang leasing. Enggak, lagian dia kan sales Agia kan. Oh iya. Beda kompetitor. Kan jadi penasaran ya, mobil terenak yang pernah dicoba apa ya? Iya. Yang menurut Om sendiri deh kira-kira. Honest review. Kayaknya udah ini perfecto gitu, kayak mendekati sempurna lah, semuanya bagus gitu. Mobil enak tuh tergantung kebutuhan. Ya kan? Maksudnya gimana? Nah, enak nih buat apa? Buat enak setiran sendiri, bawa keluarga, cuma berduaan, keluarga orang lain. Tergantung. Keluarga orang lain maksudnya ke Disduk Capil. Oh, jadi dalam nge-review aja itu dibagi-bagi. Mobil keluarga, mobil untuk nyetir sendiri. Sama gitu, kalau ada pertanyaan, acara TV apa sih yang paling bagus? Acara TV yang kategori apa nih? Yang kategori hiburan. Segmennya yang kayak gimana? Iya. Sayangnya saya nggak bisa tahu ya kayaknya mobil apa itu ya. Ya intinya mobil yang rodanya 4 aja lah ya pasti. Ya karena memang iya, kalau rodanya 8 ya itu lebih ke tronton ya. Nggak tahu, dia ada mobil yang rodanya 6. Apa ya? Ah, mobil apa? Ada, jangan disebutin dong. Orang nggak bayar duit ke sini. Oh iya. Kalau sebutin di sini bayar, ada linknya di bawah ini. Iya. Kalau brandnya mau disebutin, nabung dulu di OCBC ya. Taunya datang semua, emang udah nabung taunya. Ini saya ada kok. Ya ada kok katanya. Senjata makan tuan. Tapi kalau ada yang bilang kalian berdua mengikuti Top Gear di Inggris sana? Iya benar. Oh iya, pas orangnya ya. Enggak, caranya itu kan kita selalu bikin video itu gimana caranya agar tidak membosankan. Okay. Gimana caranya orang bisa nonton sampai habis. Karena apa? Karena kita biasanya nonton acara-acara yang di luar itu kita nonton sampai habis. Kita seneng kan, ada bercandanya. Dengan durasi yang panjang mereka. Kan? Dan membahas suatu mobil itu tidak membahas terlalu detail. Disisipkan ada komedi-komedinya. Disisipkan komedi. Dan Om, ini kan apa hobi kalian-kalian ini kan termasuk yang mahal ya. Main-main mobil tuh mahal kan ya? Mahal dong. Belum beli mobilnya, modifnya, gitu-gitu. Ya kan? Ya pasti kan kalau Anda mau main mobil, Anda punya mobilnya dulu. Iya, iya. Iya, maksudnya kalau boleh tahu berapa sih kira-kira biaya yang dikeluarin gitu Om misalnya untuk... Kalau mobil itu macam-macam ya. Mobil ada yang dari 100 jutaan sampai 100 miliar juga ada. Wow. 100 miliar tuh kelebihan mobil itu apa? Itu mobil. Ya bisa melayang banget. Itu mobil, tapi terbang. Pesawat, beli pesawat. Sama perkataan saya tadi melayang. Iya, sama aja dong. Mobil singkat ini padahal. Iya. Tadi kalau nggak dikeluarin nggak enak rasanya gitu. Nyangkut di kepala. Nyangkut di kepala gitu. Jadi ya karena harganya bervariatif ya, kita sesuaikan dengan kemampuan kita ini. Jangan maksain. Oke, jadi kalau Om Mobi prinsipnya nggak boleh maksain. Nggak boleh maksain. Tapi kalau Om Fitra boleh dong. Nggak. Tetap nggak boleh maksain. Cuman diusahakan. Oh. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kita pengen mobil yang kita suka banget, cuman harganya itu 3 kalinya tabungan kita, gitu. Iya. Ya udah, kita jangan sampai ngutang, kita jangan sampai pinjam, tapi kita usaha, kita kerja sampai yang mimpi kita itu kita bisa dapat. Tapi in the meantime, selama mimpi itu belum dapat ya, kita jangan paksain apa yang kita belum mampu. Oh, biar tidak membebani diri. Betul. Karena ada yang puasa kalau nggak salah 3 bulan, Om, demi bisa dapat mobil. Iya? Ada di sebelah sana tuh, Om. Ada puasa. Om ini kalau nggak salah begitu pengalamannya, katanya bagus demi dong mendapatkan mobil dia, puasa yang gitu. Nggak puasa, ada yang bayar. Yang bayar siapa puasa tuh? Puasa. Jadi nggak makan, nggak ngapa-ngapain gitu, Om, demi uangnya tuh bisa terkumpul. Tapi untuk bagus, dapat mobil, dapat pahala, badan kurus. Benar juga. Iya benar, tapi asam lambung naik, Om. Asam lambung berubah jadi GERD, masuk rumah sakit, duit lagi. Akhirnya jual mobil. Berhasil gak, Om?
Emang iya? Iya, damai nih. Oh. Tambah gemuk biasanya bisa. Lebih banyak karbo mungkin ya. Mie instan double plus nasi. Dong. Kita double. Semua mengalami itu dong. Biar padat. Tapi itu sama hobi-hobi gitu sekarang nih ya, balik modal nggak? Ah, kita nggak pernah mikirin balik modal loh, karena kita beli itu bukan untuk dikembalikan uangnya. Hmm. Karena kita udah passion, bahkan itu tidak menghasilkan apapun, kalau kita udah punya itu bikin kita puas. Hmm. Jadi kita nggak pernah tuh kayak yang, ah pokoknya harus balik modal ya, artinya itu kita cari duit di situ, bukan kita passion di situ. Yang penting udah bahagia. Iya benar. Terserah mau jadi rugi, mau jadi apa, mau jadi biang kerok keributan rumah tangga, nggak apa-apa gitu. Tapi biasanya kalau kita udah beli satu mobil yang kita suka gitu kan, kita biasanya pikirin kita bisa bikin konten edukasi apa nih dari mobil ini, yang nanti kontennya itu juga pasti akan menghasilkan juga buat kita. Gitu. Tapi kita tidak akan beli mobil dan kita udah pikir, wah ini mobil ini pokoknya harus jadi uang gitu. Ini dia nanya untuk masyarakat ramai, bukan kita maksudnya. Ya kan, kalau kita iya beli mobil bisa balik modal dari konten. Iya. Oh berarti balik modal kuncinya. Lebih kayaknya deh. Kayaknya lebih sih. Kalau mobil menang ini 1 miliar kan kemarin. Oh yang sih. Oh iya, jenis jalan. Kita semua tahu lah menang 1 miliar ya kan. Walaupun menangnya tipis banget sama saya. Enggak, tetap menang is menang, kalah is kalah. Menang is menang ya. Menang is menang ya. Tetap kalau kalah ya, tipis. Tapi sekarang lagi ngetren lagi tuh banyak-banyak artis-artis pada bikin-bikin mobil-mobil mereka tahun 90-an. Iya, iya. Yang asalnya bangkainya cuma 60 juta, sekarang bangkainya doang naik 100 kali lipat, bangkainya doang gitu. Nah itu makanya sebenarnya kalau kita hobi mobil, bisa juga kalau kita pintar memilih jenis dan tipenya, itu bisa jadi investasi yang baik. Oh, ya. Padahal kan harusnya harga mobil kan lama-lama makin turun ya, Om. Tapi ada beberapa mobil yang justru naik. Malah naik. Oh, asal gitu. Kita tahu mobil yang mana. Nah, itulah tugas kita untuk menggoreng harganya. Ternyata bagian dari situ awal-awal Cuman masalahnya adalah kita tahu bahwa dengan kekuatan internet kalau mobil sebenarnya bukan digoreng, tapi karena kita di YouTube orang jadi tahu, oh mobil ini ternyata bagus ya, makin banyak yang minat harganya naik. Kita tahu bahwa kalau kita bikin konten di YouTube harga bisa kegoreng, tapi masalahnya begitu harganya udah kegoreng kitanya jadi sayang ngejualnya. Yang ada kita ngegoreng aja tapi nggak pernah makan kan, nggak pernah kita jual juga jadinya. Iya. Cuma biar orang lain iri aja. Gak punya. Gitu ya. Jadi pride itu aja ya. Karena memang kan udah berlebih juga uangnya. Iya, jadi gak perlu dijual. Lah kalau berarti kayak orang-orang yang bukan miskin ya. Tapi lebih ke kurang mampu ini agak susah ya main mobil berarti ya. Arahnya kemana Bang? Bang Jegel salah. Kalau anak band konsepnya gak gitu. Mobil boleh harganya turun tapi cewek terus naik. Wah. Nih, keindahannya mobil mau dari angka berapa sampai angka berapa tuh ada. Iya kan? Jadi kalau enggak mampu yang sampai ratusan juta masih ada yang puluhan juta. Tergantung kita aja modifnya bagaimana ya. Tergantung mau ini bicara modif dan bicara kita beli mobilnya, ya kan? Nah, modifikasi juga banyak kelas-kelasnya juga. Knalpot nih misalnya. Knalpot tuh ada yang knalpot brand mahal. Ya, ada juga di tukang knalpot copot filter. Nah, itu bisa juga. Bisa. Yang penting berisik keluar yang suara. Yang penting berisik nanti kena razia. Yang ini investasi dari mobil tuh enggak harus kita beli mobil harganya digoreng terus kita jual lagi, enggak harus. Tapi bisa kita beli satu mobil, habis itu kita bikin konten-konten YouTube dari mobil itu juga investasi. Enggak harus dari menjual mobilnya. Tapi mobil itu jadi bahan konten kita, makanya kita kadang-kadang suka pilih mobil yang ah ini bagus nih buat konten edukasi ke depannya. Misalkan hari ini bikin videonya tentang mesinnya aja. Iya, bisa. Besok tentang bodinya, ya, besok bisa. Interiornya, bisa. Jadi 3 video. Benar. Berarti modalnya gede banget dong ya Om, maksudnya kayak harus beli mobilnya. Benar. Belum lagi modif-modifnya, ya. Belum lagi pasti kan kalau Om ini... konten pasti kamera. Iya, pasti punya tim dong buat ngerjain belum semuanya. Belum lagi hitungan progresif. Ya. Nah, itu gimana? Satu mobil, nggak mungkin mobil mereka cuma 2 biji, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa harus itu sih yang ditanya? Ayo, ya, ya, ada pertanyaan ya, lain. Tanya ya, ayo. Iya, BMW-nya ada berapa? Ada berapa? Oh. Saya kan liatin juga. Iya. Gitu, tapi Om Mitra ada uang 2 juta nggak kepake nggak? Tapi, entah kenapa orang kalau minjem duit ngelus dengkul.
Oh gitu ya? Daripada lurus dada bang, bingung. Jadi berapa Om Fitri? Udah pernah ngitung belum? Belum. Ah kan? Oh, mobilnya berapa mobil? Dia. Enggak, ini topiknya di lu. Enggak, berapapun mobil saya, mobil-mobil lebih banyak dari saya. Enggak lah. Iya. Enggak lah. Kita akan mengada. Dua-duanya sosok merendah. Enggak, tapi gini-gini. Kita memang beli mobil di atas rata-rata jumlah orang Indonesia beli mobil gitu. Tapi buat kita, mobil itu bukan cuma alat transportasi. Itu juga hobi kita, dan mobil-mobil itu juga buat sarana sumber konten kita. Oh. Yang mana nantinya berujung. Nah takutnya kalau saya jawab, misalnya, wah mobilnya banyak banget. 20 ya, om ada. Tetap lebih. Lebih. 30. Lebih. Yang di rumah mungkin 25-30. Ya. Yang tersebar di tempat lain. Punya sendiri. Om Fitra, Om Fitra mobil mau jalan-jalan beda sama keluarga, beda sama anak, beda mau jemur kasur juga ada. Mobil mobil jemur kasur. Untuk jemur kasur. Pura-pura lagi di bengkel. Iya, banyak. Baru beli sah, deal, deal. Taruh bengkel aja. Jangan masuk ke rumah, kalau masuk ke rumah sumber bagus juga tuh triknya. Iya, iya. Ya makanya kami kita ada bengkel, motor mobil itu ada bengkel. Oh, kan mobil banyak tuh. Aku aja kadang mobil satu untuk perawatan ribet ya. Iya. Iya mahal. Mahal gak untuk perawatan semua mobil? Om punya yang 77 biji itu. Langsung disimpul ya. Kan? Nggak yang bagus kalau punya kayak gitu, sekalian punya bengkel. Oh. Emang kalau di bengkel sendiri nggak bayar ya om? Nggak bayar. Oh enggak. Nggak ada yang berani lagi. Ada yang nggak berani sih. Tapi begitu perhitungan akhir bulan kayak di saldo kas kayaknya kok rugi ya. Dipakai buat pribadi. Tapi melihat, maksudnya mohon maaf ya, bukan tidak sopan, melihat dari segi usia, berarti mereka menjalankan hobi ini udah lama. Dan bisa serta-serta. Ini gimana? Padahal udah minta maaf. Enggak, saya kebetulan banyak uban ini karena emang gennya tuh banyak uban. Oh, sekilas highlight. Oh iya ya, mendingan itu saya bilang aja. Dia tuh 15 tahun lebih tua. Enggak, masih menjalani hobi. Enggak boleh bohong lo di YouTube, bohong ke banyak orang dosa. Enggak, 15 tahun kan? Enggak, masa? 14 kali om ya, 14 tahun ya. Enggak, itu tadi kesini, itu kan ada yang ngisi tanggal lahir tuh. Iya. Dia paling tua. Ketawanya puas banget. Sebelum Om Obi ngisi. Enggak. Jadi gini, ongkel-ongkel. Nah, angkel-angkel. Angkel-angkel. Lebih sopan tapi tetap aja tua ya. Angkel dong. Angkel-angkel. Menjalani hobi-hobi ini udah berapa lama? Kalau hobi, kalau misalnya hobi dari kecil emang udah hobi otomotif. Kalau menjalani secara profesional udah 20 tahun kira-kira. 20 tahun. Wow. Kalau Om Obi koleksi-koleksi mobil udah? Koleksi enggak. Ayo, jujur. Udah, itulah. Tapi jawab aja bawatannya ya. Sambil mundur. Sambil mundur kan kita udah di kursi. Kalau hobi pasti sejak lama, sejak kita mungkin dari sejak bisa nyetir lah. Iya, sejak kita bisa hobi nyetir. Mobil ya, itu. Kan itu menjalani hobi itu sampai sekarang gitu kan banyak tuh pengeluaran dong. Banyak. Kan? Apalagi YouTube kan baru-baru beberapa tahun ini sih. YouTube ya kan. Nah, itu sudah seberapa banyak pengeluarannya? Yang penting kita harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya. Kita kalau kita maksain yang namanya hobinya jadi nyusahin. Iya kan? Iya betul. Nah, selama ini tabungan aman? Aman tuh gimana ya? Iya makanya. Nggak terpengaruh untuk kebutuhan sehari-hari. Yang penting. Untuk investasi jadi gini, mungkin. Kalau tabungan kita lagi sedikit, kita harus sering lihat saldo. Supaya jangan bablas. Oke. Kalau tabungan kita lagi banyak, kita jangan sering-sering lihat saldo. Biar nggak kebablasan belanjanya. Oh, karena apa sih banyak? Belanja yang paling enak adalah kita kerja. Kalau misalnya kita dapat pendapatan ya udah langsung ditabung. Paling enak tuh kan kalau kita pengen sesuatu, kita nggak usah mikir lagi di tabungan ada berapa, kita langsung bisa beli. Oh. Jadi okay. Sebaiknya kalau misalnya tabungannya banyak, jangan tergoda buat ngabisin. Biar aja selama kita belum tapi mau. Tapi kalau ada mobil yang menarik? Nah. Kalau ada mobil menarik ya tinggal beli. Sering kali. Tapi sering kali orang. Aduh. Langsung gitu. Gua suka nih, no rules, no exception. Dia ada peraturan tanpa pengecualian, sering kali. Tapi sering kali orang ngelihat, wih di ada 300 juta nih tabungan, dibeliin lah 250 juta buat mobil. Atau dia beliin mobil 400 juta, sisanya dia cicil gitu kan. Sebenarnya yang paling enak itu adalah ketika kita mau beli mobil, kita nggak ganggu flow tabungan kita sama sekali. Kalau kita mau beli mobil ternyata, waduh nipis banget kita tabungan, mendingan jangan. Tapi jujur-jujuran. Seumur hidup pernah ada momen seperti itu nggak? Sampai ya udahlah agak ganggu dikit nggak apa-apa kali, karena bulan depan tuh ada income sekian. Iya, dulu gitu. Pernah, tapi setelah berkeluarga jadi lebih hati-hati.
Jadi lebih hati-hati, jangan sampai beli istri tahu. Jangan. Ya kalau itu benar tapi entah gimana caranya selalu tahu akhirnya. Iya, enggak apa-apa belakangan tahu enggak apa-apa. Tapi kan kita bisa banyak alasan kalau mobil. Ya kan kalau laki-laki prinsipnya lebih baik minta maaf ya daripada iya, minta izin kan memang. Iya. Lo bayangin nih hobinya hobi bener lo, bukan hobi yang lain kan? Iya sih. Iya. Harus bersyukur istri. Benar iya. Saya sebagai perwakilan istri-istri ya. Kita, yang kita simpan ada, tapi mobil, iya kan? Lebih baik uang kita dihabiskan oleh dealer mobil ya, ya. Daripada sama yang lain. Betul. Memang itu macam pembelaan sih kaum laki-laki sih. Saya sering mendengar kata-kata itu memang. Kalau suara hati istri. Suara hati. Catatan suara hati. Suara istri. Berarti dengan kata lain, kalau tadi disimak dari pembicaraannya om-om ini, om-om ini tidak jangan pernah... Jangan om, jangan manggilnya, jangan tidak, om. Mas, berat tau dipanggil om itu, kakak. Harus ngasih iPhone terbaru. Berat. Menyandang gelar om itu berat. Yang penting om itu bisa sesuai sama pendapatannya dia, pengeluarannya itu. Ya. Ya, berarti om-om om-om ini tidak pernah melakukan... Oh ini mau melakukan. iPhone 12-nya 2 ya? Kalau beli sesuatu yang berhubungan sama hobi, misalnya mobil, tidak pernah menggunakan cicilan, selalu semua dengan cash. Oh ini dari kacamata istri. Alhamdulillah. Kayak, Alhamdulillah iya. Wow. Alhamdulillah iya. Jadi nggak pernah mau maksain. Apalagi misalnya kan saya udah ada mobil, misalnya mau beli mobil lagi, masa iya sampai harus maksain nyicil gitu. Saya lebih bagus cash, abis itu udah tenang tiap bulan nggak ada yang... 77 mobil semuanya dibayarkan dengan cash. Anggaplah satu mobil aja minimal 100 juta. Berapa bang 77 kali 100 juta? Om Fitra. Iya. Ini nih saya gak pernah lihat susahnya kayaknya hidupnya. Lihat garasi rumahnya aja besar, gak segede kaster. Garasi rumah. Garasinya. Ada tempat tidur gak untuk keluarga saya? Garasi. Di sebelah mobil apa gitu? Satu gang kompleks saya juga masih lebih gede garasi yang mobil. Iya. Jadi biasanya apa yang terlihat itu tidak selalu sama dengan apa yang kenyataannya. Karena nah, kenyataannya? Ya, karena kenyataannya itu bisa jadi berbeda. Lebih besar ya Om. Lebih besar. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Oh. Dan ini. Ya. Harta itu tidak bisa menjadi tolak ukur kebahagiaan. Belum tentu betul, orang itu bahagia. Betul bener. Banget. Itu benar sih. Benar saya. Tapi itu om Bobby bahagia kan? Benar. Tergantung. Tergantung. Bagus sekali saya suka sama rekan saya ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan menjebak. Menjebak semuanya. Lagi offside. Langsung. Offside tuh satu langkah lagi tadi. Om, tapi spendingnya kalau secara persentase nabung atau hobi? Jadi gini, hobi saya kan emang mobil baru. Dengan profesi saya sebagai reviewer, artinya kan saya bisa menjalani hobi tanpa keluar uang. Hmm. Saya bisa coba mobil-mobil itu tanpa perlu membeli. Nah, disitulah jadi saya ngerasa bahwa hobi itu kalau misalnya dijalanin dengan serius, itu bahkan kita nggak perlu keluar uang bisa. Tapi emang kadang-kadang kalau misalnya mobilnya kita udah jatuh hati banget kan terpaksa kita beli ya. Beli juga. Ya kalau komputer berapa lagi? Persen? Enggak ya. Persentase apa? Persentase nabung dan hobi kira-kira apa 90 nabung, 10 hobi karena nggak pernah beli. Saya itu emang suka nabung dari dulu, dari zaman kuliah nabung. Saya nggak pernah suka ngabisin uang atau benar-benar tipis gitu. Kalau emang sebelum tipis, saya udah ngurangin pengeluaran saya. Oke. Sadar diri. Iya, belajar nah, bener nih supaya kita. Supaya pada satu saat ketika kita lagi pengen sesuatu, kita bisa langsung beli. Langsung beli ya. Jadi dana talangan itu selalu ada. Gitu. Harus ada kalau buat saya. Anaknya ada berapa? Dua. Dua-duanya udah... Lima! Beda, ceritanya beda! Ini ya, bentar. Bukan jari-jari nyalainnya, salah sendiri rajin bikin anak. Ya itu tanggungan masing-masing. Itu kan gak otomatis, bukannya gak sengaja itu bikinnya. Itu kan bukan takdir Om, itu Om lo yang bikin juga. Ini anak-anak Om ada yang turun gak? Jadi kayak hobi otomotif juga? Belum tahu, anak saya satu 10 tahun, yang satu 1 tahun. Jadi belum tahu hobinya nanti kemana. Kalau yang pertama pengen, Papa aku pengen jadi pembalap, dikasih gak? Boleh, tapi jangan nyusahin orang tua. Harus dia benar-benar dari dirinya sendiri. Harus dia punya usaha sendiri, dia bisa cari dana sendiri untuk hobinya dia. Kalau anak mau jalanin hobi mahal terus selalu bergantung ke orang tuanya, tiba-tiba satu saat saya nggak ada, dia nggak punya pegangan hidup. Iya. Ini apa? Will to struggle, will to survive-nya tuh nggak kuat. Berarti Om Mobi sama Om Fitra ini dari awal memulai bisnis, memulai bisnis, karir. memulai karir,
menyukai otomotif, hobi yang sampai akhirnya bisnis, itu benar-benar dari kantong sendiri. Benar. Apalagi yang paling mahal, mahal itu balap. Waktu itu saya minta izin balap ke orang tua, orang tua bilang boleh balap, tapi balap itu olahraga orang kaya. Jangan minta ke orang tua. Yang bisa orang tua support itu doa restu sama minjemin mobilnya waktu itu. Kebetulan kan, kebetulan ada mobilnya. Tapi modifikasinya, resikonya segala saya harus berani tanggung jawab sendiri. Nah, alhamdulillah karena seperti itu, jadi udah 23 tahun saya tetap bisa balap sampai sekarang dan dapat sponsor. 23 karena dia financially fit, financially sehat, keuangannya sehat. Iya, kalau mau bingung tak boleh ditanya kayaknya itu mah fit. Ini dong, bapak yang satu ini dong. Kalian tadi saya bilang gak perlu ditanya, kayaknya fit banget. Oh, fit banget ya. Kalau hobi gimana om? Nah untuk YTB friend juga makanya untuk kalau mau ngejalanin hobi tuh harus apa ya, sehat dulu secara finansial. Iya. Jadi gak ribet gitu, gak mesti utang-utang gitu. Nah untuk kalian. Gak setuju. Jadi gimana dong om? Jadi boleh nih, ngutang boleh. Gara-gara hobi boleh. Lu bukan ngutang ya, kita bisa aja menjalani hobi sesuai porsi kita. Kalau masih nggak sehat tapi belum tentu ada nggak punya spare kan, kecil-kecil itu bisa jadi hobi juga. Setuju. Itu jangan jadi kita nggak punya hobi, stres kita nanti. Iya, maksud aku paling nggak bisa apa ya, secara finansial biar tenang gitu. Tapi kayak intinya kalau misalnya finansial kita sehat, jalanin hobi lebih enak. Benar. Iya sih benar. Pasti akan lebih enak. Jadi intinya bahwa memiliki hobi, apalagi hobi mahal, itu bukan sesuatu yang nggak boleh. Betul. Boleh aja, asalkan kita mengerti bagaimana cara kita mengatur keuangan kita juga. Iya. Jadi secara finansial juga harus fit. Jangan dipaksakan. Jangan kita jalanin hobi, tapi anak istri nggak makan di rumah. Iya, baca-baca tuh makanya di www.tiytb.com. Oh. Untuk tahu info-info seputar finansial. Ya, betul. Itu dia. Mulus lo masuknya? Hah? Iya, mulus banget ya. Asli. Pantesan jadi hostnya ya. Luar biasa. Diperpanjang terus kontraknya. Ya, terima kasih untuk sharingnya ya. Mudah-mudahan jadi teman-teman yang masih milenial, yang hobinya nongkrong-nongkrong segala macam, atau mungkin kan kayak anak milenial tuh gaya hidup yang terpenting saat ini. Boleh kece, boleh keren, tapi kata Om Fitra sama Om Ubi bahwa tetap bahwa harus bisa memanage keuangan dengan baik gitu. Benar, ya kan. Sekali. Financially fit serius, gitu. Serius-seriusnya sudah sekarang kita mau yang slow-slow aja lah. Mau main-main. Kita mau main-main. Gimana tuh bang? Mega YTB Player. Main-main bersama Om Obe dan Om Fitra Eri. Yes. Gimana rulesnya? Jadi nanti aku akan ngasih pertanyaan. Ini kan ada kayak ngacung ya. Iya. Iya. Kenapa sih? Ngacung. Oke. Pakai iya itu dia. Kalau merasa dirinya sendiri yang sesuai dengan pertanyaan, boleh menunjuk kepada diri sendiri. Atau kalau merasa kayaknya mungkin kalau Om Obi sama Om Fitra kan udah saling mengenal satu sama lain, boleh saling menunjuk satu sama lain. Boleh nunjuk hostnya juga. Boleh nunjuk hostnya, boleh kalau memang mengenal lebih dekat dengan host-hostnya. Oke. Ya, kita langsung mulai aja. Pertanyaan yang pertama ya. Siapa yang beli mobil pakai ngutang? Kalau nggak ada yang merasa, ya nggak perlu diacungkan ya jari telunjuknya. Dia nunjuk diri sendiri. Ya udah pasti benar kalau gitu. Dia tahu dia sendiri kan. Jasa. Setidak-tidaknya Arma aman dari Ditjen Pajak. Berarti Pak ini semua cash. Nah. PKP. Hey. Penghasilan kena pajak. Oke, yang tadi diedit aja ya. Nanti anggap aku tidak bertanya ya. Iya. Ya. Oke. Siapa yang masih minta izin ke istri untuk hobi? Loh, apaan? Gimana nih? Hobi. Gak pernah minta izin.
gue minta maaf om. Hah? Minta maaf, gak ngaku. Kalau gak ngaku, mobil-mobil misalnya yang dibeli atau yang abis dimodif ditaruh di mana ya? Pinjam, titipan teman. Iya. Punya oh bilangnya Fitra. Gitu? Oh enggak, alasannya itu? Enggak, saya gak pernah nitip mobil tempat om Mobi. Ya maka bilangnya gitu. Oh, bohong dong. Gak bohong. Tante Mobi kalau nonton. Itu white lie, itu white lie. Oh, pinjam. Iya, iya. Pinjam tapi di garasi kok terus ya, gak pulang-pulang di mobil gitu. Siapa yang lebih milih datang ke acara launching mobil dibanding acara keluarga? Tunggu, kalau aku milih nih. Tergantung acara keluarganya sih. Nih, Om Pitra. Tergantung acara keluarganya. Kalau dua-duanya. Cuman gini, kalau palsu semuanya. Ya, kalau acara keluarga itu kan kita bisa lihat konteksnya. Tapi kan kalau launching mobil itu kan kerjaan. Jadi secara profesional kita harus duluin. Yeah. Emang selalu ada alasan kalau buat hobi biasanya begitu kalau para laki-laki. Nah kalau gitu biasanya tergantung istri. Maksudnya gimana tuh Om? Kalau datang tuh nggak enak, itu baru datang. Kalau nggak ada ultimatum gitu ya udahlah, tapi nggak usah datang. Tante okay. Mobi, Tante Mobi di rumah ngomong teriak-teriak juga nggak Om? Kayak Om Mobi juga? Nggak, halus tapi dalam. Dalam, bahaya. Oke, pertanyaan berikutnya, siapa yang pernah ketipu saat transaksi mobil? Ketipu? Gak mungkin. Iya. Gak pernah? Kijang mau dikadalin. Gak ada? Berarti dalam transaksi mobil ya? Bisa aja dibilang mobilnya sehat, ternyata setelah berminggu berbulan, wah ternyata ada rusak ini. Iya. Gitu. Atau ya, secara... Kalau mobil bekas ya pasti ada yang rusak juga gitu. Nggak ngerasa ketipu tapi juga. Tapi nggak pernah ngerasa ketipu sih kita. Jadi udah tahu aja gitu ya? Ada yang mau berusaha menipu, iya. Tapi nggak sampai kita, sampai deal, sampai kita ambil. Karena kita tahu dulu. Berusaha menipunya gimana? Iya, dia bilang bahwa mobil ini misalnya kilometernya rendah. Padahal? Tapi begitu kita cek ke bengkel resmi, ternyata riwayatnya udah panjang. Gitu. Dengan harga yang tidak sesuai lah ya. Iya. Dia seolah-olah sesuai harga kilometer segitu. Tapi itu nggak berhasil ya, Om ya? Mencoba menipu ada beberapa, tapi rata-rata nggak berhasil dan kita nggak mau berhubungan atau kita mau beli mobil lagi dari dia. Okay. Berani-beraninya ya menipu para... Seorang Fitra Eri. Iya. Dia nggak riset apa ya? Iya. Nggak punya, nggak nonton YouTube apa ya dia ya? Iya. Ngajarin matematika ke guru matematika. Sulit juga dong. Pertanyaan berikutnya, siapa yang pernah ngeluarin dana, ya anggaplah 100 juta rupiah dalam satu hari hanya untuk urusan mobil. Ini sih kayaknya. Minimal lah 100 juta. Ya, iya. Ini gini. Ya, jadi nanti sore ada, nanti malam ada video keluar. Iya. Emang tahu nih tayang tanggal berapa? Iya juga ya. Iya. Ini kan belum tahu tayang kapan. Videonya tayangnya masih lama ini. Iya, soalnya kan bintang tamu bukan editor. Ini tuh rasanya kayak live. No, kayak live. Oh, Mobi sekarang udah terbiasa syuting terus. Iya. Walaupun wajah tetap ditutup ya. Iya. Jadi udah keluar nih ceritanya nih Om, videonya. Ceritanya udah keluar. Ceritanya udah keluar. Bisa cek di channel saya sama Om Mobi itu. Itu pembeliannya terjadi kira-kira 2 hari, 3 hari sebelum syuting ini. Dan itu benar-benar mendadak, nggak ada rencana. Kita tahu ada satu mobil baru yang mau dijual. Hari itu juga kita DP 100 ya Om. Wow. Enak sekali sepertinya hidup-hidup Om ini. Enteng banget ya, transfer. Mengeluarkan 100 juta seperti 100 DP ribu. Langsung tek biar nggak kemana-mana deh. Biar dapat mobil. Kalau DP 1 juta nggak dianggap? Mungkin dianggap, cuman... Nggak diprioritas. Nggak diprioritas. Takutnya. Semakin besar semakin diprioritaskan. Iya dong, mudah-mudahan. DP 1 juta mah motor. Nggak usah mobil kalau gitu. Kalau boleh ditanya, kira-kira kalau di rekening lancarin buat keluar masuk ada berapa sih Om nominalnya? Rekening lancar. Gampang banget ya keluar masuk uang ya. Iya, kayaknya 100 gitu. Kalau kita kan 100 salah sambung, sorry maaf. Enggak, ini pada merendah semua ya Om ya. Kesannya. Kalau aku paling sering justru dapat SMS, butuh dana tunai cepat. Iya. Nah, itu saya juga dapat. Betul. Saya juga sering dapat begitu. Tapi maaf keluar dari konteks ini Om Mobi. Om Mobi tuh lihat wajah istri Mobi langsung enggak? Tante Mobi. Pernah tahu enggak atau waktu nikah udah begini? Tapi aku ini di kepala aku aja gitu. Gimana ya jawabnya?
Gimana ya jawabnya? Enggak usah dijawab. Enggak usah jawab, udah jawab, Pak. Ya sori, maaf. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke. Om Obi ini kan sama Om Fitra ini kan kelihatannya kayaknya kompak sekali dalam membuat konten, sering kolaborasi. Apakah kalian berdua pernah berantem satu sama lain ketika kolaps dan melakukan review dan biasanya siapa yang emosian? Oh pernah, pernah. Dia yang emosian. Enggak. Oh langsung? Enggak, langsung yang cabriolet challenge. Iya. Yang Jimny challenge, itu iya. Kan Om Obi yang emosi. Ya karena enggak adil. Iya. Enggak adil, itu kan dari panitianya. Panitianya kan udah bilang peraturan. Ya yang pengaruhin siapa? Iya kan kita sama-sama lagi kan kompetisi. Tapi yang emosional siapa? Selamat datang di pagi-pagi pasti happy. Dari tadi ada bapak-bapak berantem. Oh, enggak berantem. Pertanyaan ini pun tidak ada di sini. Iya. Saya cuma menanyakan aja. Iya, dia pengaruhin panitianya iya. Biar kita kalah kan gimana dong? Kan semua namanya kontestan pasti coba pengaruhin panitia, tapi apapun keputusan kan selamat harus kita hormati. Selamat, ini dia pemenang Indonesia Choice Award. Satu. Sepanjang usia. Oh, salah iya. Bukan Indonesia Choice Award maksudnya. Jadi ini The Voice. Oh iya, The Voice. Ya, sama. The Voice Indonesia ya. Pantes kok nggak works ya. Tapi Pak, emang maksudnya yang berantem beneran gitu loh. Yang maksudnya yang, nggak enakan. Kalau di challenge-challenge itu, Om Obi tuh emosian emang ya, orangnya. Nggak jadi. Nggak bisa. Gitu, nggak bisa. Jadi kalau di... cek darah, darahnya berapa nggak tensinya? Nggak kan, bagus. Oh, bagus ya. Kuat. Nggak hipertensi ya. Nggak bagus anger management ya. Tapi kalau di dunia nyata, maksudnya di dunia nyata kita sih nggak pernah berselisih gitu ya. Maksudnya berbeda pendapat pernah. Justru kita berantemnya tuh pas lagi syuting biasanya. Tapi sampai bete-betean lama gitu nggak pernah ya? Waktu yang terakhir sampai itu sakit sempet, hati gitu. Sakit hati mungkin nggak. Waktu itu yang terakhir itu memang kita berdebat lumayan keras di Bali waktu itu. Tapi abis begitu cut, selesai, masih kesel-keselan, tapi gak berapa lama, 10 menit kemudian dia nelpon saya minta ditemenin tidur bareng karena agak serem tempatnya. Gak begitu ceritanya. Gimana kalau dia, ada pembelaan? Iya itu takut. Om Obi cuma kan kasihan. Jadi yang takut siapa ya, nih? Iya. Terus Om Obi kasihannya? Hah? Kasihan? Oh takut nih orang nih. Dari sini deh. Sekalian nonton balap. Om Fitra pernah nggak kayak pokoknya aku nggak mau lihat muka Om Obi lagi. Om Obi memang nggak pernah. Dia akan cari cara marah yang lain. Iya. Kalau dia milih kata lain. Oh iya. Kalau begitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Siapa yang lebih memikirkan konten ketimbang bisnis? Wow, pertanyaannya ini kita gina sekali sepertinya. Kan kita bukan bisnis. Konten, memikirkan konten dibanding bisnis. Iya. Ya kayak misalnya. Jadi nggak mementingkan keuntungan semata gitu. Ini kontennya seru nih, tapi secara bisnis tidak gitu. Iya, misalnya. Gitu. Ya kita. Kita. Iya di antara bapak-bapak berdua dong. Bukan kita udah pasti. Ya kadang-kadang kita bikin konten memang tidak memikirkan apa yang akan dihasilkan dari konten itu karena memang kita pengen sharing tentang itu. Belum tentu menghasilkan. Kita kerjain emang yang kita pengen sharing bahwa nanti ada pendapatan dari AdSense YouTube segala macam ya itu kita anggap bonus. Jadi lebih banyak bonusnya apa lebih banyak enggak bonusnya? Iya. Gali terus. Iya bukan gali. Bentar dulu. Kalian berdua pernah enggak sih dapat dolar kuning? Oh pernah. Gara-gara apa? Iya gara-gara apa? Enggak, jadi cuma ada misunderstanding. Waktu itu kita bikin satu video, kita minta ada yang buatin musiknya. Kebetulan musiknya itu belum di free untuk kita gitu. Tapi ya. Jatuhnya right doang ya? Iya, tapi habis itu 5 menit terus selesai jadi hijau lagi. Dan tetap akhirnya untungnya tetap lebih banyak ya Om ya? Iya, AdSense banyak kok. Iya. Bisa berapa? Banyak atau sedikit kan relatif. Oh iya. Banyak buat saya belum tentu banyak. Ini berdua cocok deh, teman-teman jadi politisi ya. Dari tadi. Bisa terus. Buat kita sih udah banyak banget, tapi belum tentu untuk Mas Indra. Oh, counter attack. Gede gitu. Kalau dilihat dari jumlah
jumlah subscriber sama viewersnya? Viewernya sih mungkin ya 2-3 digit mah ya, mungkin dapet. 2-3 digit kan tergantung belakangnya juta, miliar, maka, atau ribu kan? Iya, makanya kan. Ya, enggak pas juga. Enggak, Nek, ya. Relatif. Ya. Relatif. Ya, relatif. Bu Gina kan punya YouTube ya, sama suami kan. Iya. Penontonnya kan mohon maaf nih ya. Iya, kan emang kurang. Iya, benar. Maksud ayah ikut aja review-review sama Om Obi. Saya jadi apa ya? Nge-review maskernya Om Obi. Terima kasih sekali lagi Om Fitra, Om Mubi udah bisa datang ke TEA YTB Show ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri ada tips, mungkin juga saran buat teman-teman yang punya hobi mahal atau gimana caranya biar hobi tetap berjalan tapi secara finansial tetap fit gitu. Ya namanya hobi itu kan bikin kita senang. Kalau kita bikin kita senang kan kita jauh dari stres. Kita bisa hidup lebih bahagia. Tapi hobi itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan finansial kita. Jangan sampai hobi yang tadinya cuma buat hiburan nyenengin kita malah jadi bikin susah kita atau orang-orang di sekitar kita. Ya, intinya jangan maksain untuk hobi. Hobi untuk bersenang-senang. Yeah. Akhir kata kami berlima pamit. Dan terima kasih untuk TEATB Friends. Jangan lupa subscribe channel ini. Dan untuk kalian yang mau tahu informasi soal keuangan bisa kunjungi website www.taitb.com. Sampai jumpa, sampai ketemu di TEATB.